Ya, ini aku beli siap-siap untuk rumah Ulu Yam. Surau Ulu Yam. Simen pun tak bancu lagi. Senada dah beli. Ni yang gulung. Gulung wrap plastik pun siap-siap. Asingkan. Masuk dalam stor Ulu Yam punya rumah. Dan ni dekat Mekah ni, dia tengah gila. Design. Inilah raudah ni. Cantik kan ni? Dia punya bag dia velvet. Yang sedadah raudah dia ni. Satu ni ada yang kotak punya. Aku beli. Cantik juga yang ni. Tak tahu nak buat apa. Disimpan je lah. Pukul siapa ke siapa ke siapa ke siapa ke nak pindah rumah baru ke apa ke apa ke. Asing lah. Pergi hantar mah. Bagi kat staff pun siap-siap. Bagi pun siap-siap. Ambil air freshener satu. Kurma jenis tu satu. Kurma jenis tu satu. Lepas tu apakah lagi bolah dalam pipa semua. Pergi bagi kat sebelah Mua Sapiah tu ada dua kepala. Makcik tu yang kerja cleaner tu yang follower aku punya mak tu. Tu dua kepala kat situ. Lepas tu belakang tu dia tu yang selalu susun sanitizer dekat dinding tembok dia tu satu. Lepas tu rumah sebelah dia tu satu dengan mak dia. Lepas tu rumah depan tu lagi satu. Lepas tu orang jual nasi lemak depan tu sana. Lepas tu rumah Mizi dekat situ situ depan tu. Lepas tu yang ada apa nama baskolah punya dereba kat situ. Lepas tu Tafiz kat belakang tu sana pun sama kena bagi juga. Lepas tu rumah tu yang banyak kucing pun kena. Ha letih cakap tadi. Ha lepas tu bagilah ke semua siapa yang main open house hari tu. Oh ya dengan Lin jangan lupa hantar sampai ke airport. Dua beradik tu cinta sungguh kat aku. Ni kalau lebih PPS cukup tak? Okey, PPS berapa? 28? 27 lah, dah meninggal seorang. Hari! Aku teringin nak masak lah untuk buka puasa petang ni. Lama sungguh tak masak. Semenjak dapur ni terang, benderang macam ni. Apa perasan tak? Dulu kan ada pokok moktan Oya yang tua tu duk lindung cahaya tu. Lepas dia tebang, dapur aku jadi punya lah terang. Senang untuk pumpang. Macam rantun pula kita. Dah jadinya seorang teringin nak makan daging tumbak, seorang teringin nak makan masak lemak ketam, seorang teringin nak makan sambal ayam. Dua orang yang balik daripada Mekah ni, jadinya aku rasa penuhlah meja kita hari ni. Yang nak hantar rojak buah sagi ke Absah dengan ais kacang. Tak apalah, pelan-pelanlah kita buat. Pumpang, 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 orang pun bang. Macam pantun lagi. Lepas tu ada orang bagi ciku kat aku. Punya lah banyak. Ya Allah, semuanya. Dengan anggur. Siapa bagi pun tak tahulah.